dengan rakyat untuk kepentingan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi menggelar pendidikan politik kepada para kader partai menjelang pemilu 2024 di salah satu hotel di Jalan Bayangkara, Kecamatan Gunung Puyuh kemarin. Selain pendidikan politik, juga dilaksanakan pelantikan para ketua PAC periode 2023-2028. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, Rai Muras, berpesan kepada pengurus baru untuk mengibarkan Partai Demokrat di Kota Sukabumi dan menjadikan Partai Demokrat pemenang pada pemilu legislatif 2024. Terkait Partai Demokrat yang kini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, ia menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Untuk itu, para pengurus Partai Demokrat harus berjuang menginformasikan kepada masyarakat. Pesannya untuk para pengurus yang baru. Pesan pengurus baru mah tadi, kibarkan Partai Demokrat di Kota Sukabumi dan menangkan pemilu 2024. Itu aja singkatnya. Kita ingin pemilu 2024 di legislatif menjadi pemenang lagi. Lagi. Sesuai dengan komitmen, kita sudah berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, ya harus menangkan Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang berikutnya, pengganti Pak Jokowi. Muraj menambahkan Demokrat masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, dan sesuai dengan komitmen tersebut, para pengurus dan kader di Kota Sukabumi harus memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden. Untuk itu, para pengurus dan kader Partai Demokrat harus menyuarakan kepada masyarakat agar Prabowo Subianto menjadi presiden berikutnya.